Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Dan jadi harap semua sihat walafiat. Okey, untuk video kali ni Mr. Jody nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 kepada semua rakyat Malaysia di dalam ataupun di luar negara. Okey, dengan tema Malaysia Prihatin. Okey. Samping itu, Mr. Jody juga menyediakan beberapa ucapan dari wakil France Liner. Tak seluruh, tak semua. Dan juga wakil dari setiap negeri. Okey. Okey. Untuk kali ini, Demi negara yang tercinta. Okay, Mr. Jody akan buat bentuk love melambangkan tema tahun ini, Malaysia Prihatin. Jom saksikan. Saya Sarjan Syawal bin Abdul Muttalib mewakili Frontline mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-63 kepada seluruh rakyat Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Prakash Anariki Manimaran mewakili Frontline mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-63 kepada seluruh rakyat Malaysia. Merdeka! 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 Saya TPPT Muhammad Sahib bin Haji Sulaiman mewakili Frontline ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-63 buat negara kita Malaysia. Malaysia prihatin. Merdeka! 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 Saya NASA, wakil Frontline ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-63 tahun buat rakyat Malaysia. Malaysia prihatin. Merdeka! 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 Assalamualaikum, saya Asmadi, wakil dari Frontline mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 kepada seluruh rakyat Malaysia. Malaysia prihatin. Saya wakil daripada Negeri Pahang ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-63 kepada seluruh rakyat Malaysia. Malaysia prihatin. Bunga raya, bunga kebangsaan, warna merah indah menawan. 31 Ogos hari kemerdekaan, hari Malaysia bebas dari jajahan. So hari merdeka ni bukanlah hari satu benda yang mudah nak kita nak dapat. Jadi melainkan dengan kehendak kita dan juga pengorbanan daripada rakyat Malaysia lah. Pengorbanan yang sangat besar. Jadi sama-samalah kita mengucapkan syukur atas nikmat kebebasan dan juga kemerdekaan yang kita dah capai selama ni. So saya ucapkan selamat Hari Merdeka lah yo. Selamat Merdeka yang ke-63 buat Malaysia. Saya dari Negeri Selangor Darul Ihsan mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 kepada seluruh rakyat Malaysia. Malaysia prihatin. Saya mewakili Negeri Kedah mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-63. Malaysia prihatin. Bye. Saya wakil dari Negeri Selangor ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-63. Malaysia prihatin. Eden mewakili Negeri Sembilan mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke-63. Malaysia prihatin. Saya mewakili Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 kepada seluruh rakyat Malaysia. Malaysia prihatin. Kami mewakili Negeri Sarawak mahu mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-63 yang bertemakan Malaysia prihatin. Merdeka. Saya wakil daripada Negeri Kelantan nak ucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-63. Malaysia prihatin. Hamba mewakili rakyat Kelantan ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-63. Malaysia prihatin. Saya mewakili orang Pulau Pinang ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-63. Malaysia prihatin. Saya mewakili
bangsa negeri Johor ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-63 tahun. Malaysia prihatin. Saya wakil dari negeri Terengganu ingin mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-63 buat semua rakyat di Malaysia. Saya mewakili negeri Perak ingin mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-63 buat semua rakyat Malaysia. Malaysia prihatin. Saya wakil dari negeri Sabah ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-63 tahun untuk semua rakyat Malaysia. Malaysia prihatin. Okey bah kalau kau. Saya mewakili negeri Melaka ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-63 tahun untuk semua rakyat Malaysia. Malaysia prihatin. Saya mewakili negeri Perlis ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-63 tahun pada semua rakyat Malaysia. Malaysia prihatin. Thank you.
Okey, siap sudah. Dan kalau diikutkan dia ada jalur gemilang, tapi disebabkan agak susah untuk buat yang jalur macam tu sebab salah buat nanti kena kecam. So Mr. Jody buat seakan-akan ada tema Malaysia Prihatin. Okay. Janji warna kuning, biru, merah dan putih wajib ada. Ini adalah tema baik untuk Mr. Jody lah ya. Lawa tak? Lawa kan? Kan susah nak buat, senang, mudah. Harap jangan ada yang ambil sensitif dan kecam lah. Kecam-kecam nanti Mr. Jody suruh dia buat sendiri. Tahu dia patat muka. Okey. Sekian saja dari Mr. Jody. Jangan lupa guys, like, komen. Yang penting geng, subscribe. Cak kling-kling, cak kling-kling. Yang tu penting. Tak tekan yang tu, korang takkan terima video terbaru Mr. Jody. Okey, jumpa lagi di video akan datang bersama Mr. Jody YGGM. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.